What's up? This is your girl, Baby Dira. Welcome back to my channel. Muah sikit. Tadi cepat tadi. Muah sikit cepat tadi. Muah sikit. Okay korang, so vlog Dira hari ni, cuba korang teka 20 hari bulan 12. Tarikh apa yang special sangat untuk Dira? Cepat korang teka. Hari ni adalah tarikh special for us. Diorang punya anniversary. Kita nak pergi, kita orang pergi apa? Pergi check-in. Kalau korang tak tahu kita check-in kat mana, korang tunggulah vlog Dira. Sebelum tu, Dira nak kena hantar si bucuk acam ni dulu. Cepat Didi. Hai, nama saya Didi. Hai. Dira nak kena hantar Didi Terry ni dulu pergi dekat cat house, cat hotel, and then nak suruh dia grooming sekali. Lepas tu, Dira terus bawa korang pergi dekat tempat yang kita nak sambut anniversary tu. Tempat tu best kan saya? Dia macam mana? So jom kita pergi hantar dulu Teddy Terry. Sekejap lagi Dira jumpa korang, okay? Bye bye. Hai korang. Okay, so Dira dah hantar dah Dira punya Teddy Terry tadi. Alhamdulillah, Dira lega sebab dekat situ dia ada aircon and then dia ada kawan-kawan. Baru Dira tahu rupanya kucing aku kiranya paling comel ya. Nak dibandingkan dengan kucing lain. Sekarang ni, ni kat mana sekarang? Gete Sepah. Okay, so sekarang ni kita dekat Gete Sepah, dekat Petronas. Nak keluar duit dulu sebab Dira nak beli buah berangan. Berangan lah, buat berangan. Yalah, padahal dengan orang dia. Buat berangan. Tinggal perlu 6, 1 kilo, setengah 8 berang. Setengah. Dira dah bidang buat berangan. Tak sempat nak record tadi sebab dia berhenti tepi macam ni je. Lepas tu China tu terus tanya, mau berapa kilo Amai? 1 kilo 38, 2 kilo 18. Setengah kilo 18. So kita ambil setengah kilo. Panas-panas sedap. Dira sebenarnya tak tahu pasal buat berangan ni sedap. And then hari tu kita orang turun daripada janda baik. Lepas tu suami Dira tanya, nak buat berangan tak baby? Lepas tu Dira cakap lah, nak tak pernah makan. And then tiba-tiba makan, ya Allah rupanya sedap, manis. Siapa kat sini yang suka buat berangan macam Dira? Cuba komen. Siapa yang belum pernah makan, korang pergi try. Tak menyesal, serius lah cakap tak menyesal. Kita okay, janda baik ni je yang sedap. Tempat lain? Tempat lain macam so kalau korang pergi jalan baik, turun jalan baik ke, nak naik genting ke, whatsoever ke, make sure korang pergi ni buat berangan ni sedap gila. Panas-panas lagi sedap. Okay, so sekarang ni Dira tengah on the way lah. Dira sambung dekat sana korang, nanti kita jumpa dekat tempat tu, okay? Okay korang, so Dira dah sampai dekat tempatnya. So korang boleh tengok tu. So kita orang dah sampai, now nak pergi reception, nak check in. Sekejap lagi kita tengoklah apa Dira akan buat dekat sini. Jom kita pergi check in dulu. Panas korang, jom. Kita masuk dulu eh. Kita dah ambil kunci. So now, Dira nak pergi tengok bilik. Kat sini ada jacuzzi. So malam-malam kita orang nak rendam-rendam dalam jacuzzi. Kasi anniversary kena rendam-rendam, lepas tu boleh check in. Haa, hebat. Okay, so mungkin tak boleh beritahu you all, nanti korang akan ambil kat sini. Kita mengingat itu sangat cantik ya. Terlalu
excited dengan tempat ni. Korang boleh tengok walaupun view malam dia still nampak cantik. Sebabkan tu Dira tak sempat nak record footage. Dira makan petang tadi and then kita tak buat apa pun petang tadi kan. Just makan and then enjoy the moment. Kita orang buat video, ambil-ambil gambar tu je. So malam ni kita orang nak chill-chill Dira dan husband Dira. Kita orang mandi dekat jacuzzi. So kat sini sejuk. So bila kita mandi jacuzzi, kita panaskan badan. Sekejap lagi ada apa? Firework, fire flock. Fire flock ke apa? Tak tahu. Fire frog. Apa? Fireworks. Ada firework. Macam unggun api. Nanti saya tunjuk lah. Ada macam unggun api macam tu. Kita orang tak buat BBQ pun sebab kita berdua je kan. So korang tengok lah ni jacuzzi dia. Okey lah. Tengah sejuk-sejuk tau. Atas sana kabus. Kabus korang. Dan tempat dia korang boleh tengok walaupun malam-malam tapi cantik. So ni Dira nak enjoy. Nak mandi-mandi jacuzzi. So nanti kita sambung lagi tau. Jom. Keyakinan datang. Merasa kasih disalur dengan kejujuran mencintai dirimu. Dia keluar sejuk kan? Dia dalam tu panas kan? Saya berasa kan? Badan saya berasa? Badan saya berasa. Panas badan tak? Hingga aku rasa lebih kurang RM200 macam tu je. Ada jacuzzi and then ada breakfast. Lepas tu dapat environment yang best, sejuk, semua complete. Sebab sebelum ni kita orang pernah sewa dekat area Genting juga, lebih kurang dekat RM300 lebih. Tapi duduk dekat dalam hotel yang krik-krik. Tapi dekat sini best, environment cantik. Korang buat video ke OTD ke semua boleh. Dira recommend sangat untuk korang datang dekat sini. Dira bagi 9/10. Dapat juga lagi voucher untuk kita datang dekat sini weekend. Dapat 30% off untuk next pula kalau kita orang nak pergi. So pendapat Dira, kalau korang nak cari satu hotel ke apa ke, make sure korang kena survey betul-betul. Make sure harga tu valid dengan apa yang ada dekat situ, okay? So dah tak ada apa lagi. Ni pun Dira nak balik terus, nak pergi ambil teddy-teddy. Dah rindu sangat dekat ayang-ayang tu. Malam tadi pun panggil teddy-teddy. Asal kita nak pergi ambil teddy-teddy dulu. Lepas kita terus balik rumah. Tak ada apa lagi yang tu je untuk vlog Dira hari ni. Kita orang punya sambut anniversary. Kalau korang datang sini, Dira recommend korang datang tau. So kita jumpa lagi untuk next vlog. Korang jangan lupa komen, subscribe and share, gang. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.